Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mengirimkan ini ya. Kita bawa ke teman saya yang making. Ini akan kita kirim ke Bali, ke sahabat saya di sana. Ini 5 polybag Bohongo, 2 polybag Namlong, 1 polybag Kuba, dan 2 polybag Super Avocado. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Ikuti terus keseruan kita packing hari ini. Silakan subscribe ya teman-teman ya. Yang belum subscribe silakan di-subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Teman-teman luar biasa. Sudah sampai di tempat pemakingan kayu. Kita akan making bibit-bibit ini ya, sebanyak 10 polybag ini. Kita akan buat menjadi 2 box. Jadi saya dibantu oleh teman saya, seorang tukang kayu. Ini sering saya minta tolong untuk membuatkan packing, karena saya tidak bisa membuat packing sendiri ya teman-teman ya. Kalau saya yang buat sendiri nanti jadinya pencong-pencong nanti jadinya. Karena saya tidak bisa membuat packing kayu ya. Jadi saya minta tolong kepada teman saya yang sudah ahlinya untuk membuat packing kayu. Cara membuat packingnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengamati dan menganalisa bagaimana keamanan kami dalam mengirimkan bibit. Jadi ini udah ada standarnya ya teman-teman ya. Jadi kita buat serapi mungkin, seaman mungkin. Demi kepuasan pelanggan. Ya memang ada beberapa, satu atau dua gitu yang datang dalam kondisi pecah gitu ya, atau terurai. Karena beberapa faktor dari kurir yang melakukan kesalahan, karena kurangnya hati-hati dalam mengangkat atau menaruh. Jadi kemarin ada sampai yang patah gitu juga. Tapi alhamdulillahnya sahabat kita, sahabat subscriber dan pelanggan dari Turen Tablampot memaklumi hal tersebut. Jika bibit mati dalam perjalanan atau sampai di sana mati, kita akan ganti sepenuhnya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir ya kalau belanja bibit di Turen Tablampot. Insya Allah amanah. Setelah transfer baru kita proses. Jadi kita masih belum bisa untuk melayani COD ya teman-teman ya. Karena kalau COD juga bermasalah dengan kurir nanti atau pengirimannya. Karena biasanya kalau kita COD yang ke luar pulau itu, beberapa kasus di lapangan, kadang yang mau diantar, yang di COD itu, si penerima maksud saya, itu kadang tidak ada di rumah. Kan kasihan dengan kurirnya kalau masih menunggu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman yang ingin order di tempat saya, order bibit di Turen Tablampot, silahkan transfer saja. Tidak usah ragu-ragu teman-teman untuk transfer duluan. Setelah transfer pasti kita proses. Jaminannya apa kalau untuk keamanan? Gini, saya kan sering ya teman-teman ya, saya sering live gitu. Nomor-nomor telepon saya ini kan real ya teman-teman ya. YouTube saya ini juga real. Jadi teman-teman bisa mengamati sendiri. Tidak usah takut-takut untuk berbelanja di tempat saya. Kali ini saya lagi punya bibit ini teman-teman, kelengkeng. Kelengkeng mata lada juga banyak di tempat saya. Jam kristal ya, kristal putih atau kristal merah juga banyak. Apalagi kalau alpukat, nah ini komplit kalau alpukat. Bibit durian juga ada teman-teman, sedikit-sedikit ya. Jadi silahkan untuk tanya-tanya
langsung saja WA kalau teman-teman pengen tanya-tanya. Nanti saya akan dibantu oleh admin ya untuk menjawab beberapa WA dari teman-teman ya. Karena tidak mungkin kan saya dalam satu hari memegang HP. Karena saya seorang petani, saya kadang aktivitas ke kebun, ke sawah juga. Jadi nanti akan dibantu oleh teman-teman saya yang saya tugasi untuk menjadi admin dalam mengelola channel Turen Tabulampot. Ini kita buat 2 box ya teman-teman ya. Jadi dalam 1 box nanti diisi oleh 5 bibit. Karena yang order sahabat saya ini menginginkan 10 bibit, jadi kita pasang 1 box ini 5 polybag. Sebenarnya 6 polybag bisa. Jadi kalau pakai ukuran 1 meter 20 atau 1 meter setengah itu bisa muat itu 6 polybag. Polybag gede ya teman-teman ya, polybag 35 ya. Nah ini udah jadi boxnya. Kita akan mulai memasukkan ya bibitnya ke dalam box. Sambil nunggu teman saya. Ya seperti inilah pekerjaan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Kalau tidak ke ladang ya ke sawah. Kalau selesai dari sawah ya kita ngurusi orderan dari teman-teman. Kita melakukan packing, tiap hari packing. Nah ditata seperti ini. Nah ini alhamdulillah kurirnya udah datang ya. Ini yang akan mengantarkan bibit-bibit kita sampai ke lokasi. Bagi yang masih menonton sampai detik ini silahkan ditekan tombol like-nya ya teman-teman ya. Yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah ini dibantu oleh kawan saya lagi. Ini kawan saya di pengiriman ya. Ini juga mau untuk membantu biar cepat selesai. Jadi kalau kita kerja itu enak teman-teman. Kita punya banyak tim, kita punya banyak teman-teman yang membantu. Jadi kita tidak bertarung sendirian. Nah itu yang saya suka dari pekerjaan ini ya teman-teman ya. Saya punya banyak teman yang bisa membantu. Atau kita bisa kerja bareng gitu. Saya senang paling, yang saya senangi seperti itu teman-teman. Kalau kerja jadi tidak kerja sendirian. Nah ini daunnya biar tidak terkena angin kita kasih dengan karung. Karung kalau orang sini bilangnya itu gelangsi ya. Di tempat teman-teman apa namanya ini? Kalau bukan karung, gelangsi ya kalau di tempat saya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Silakan dihabiskan ya videonya ya, jangan di skip ya. Atau jangan keluar dulu sampai videonya selesai. Terima kasih yang sudah nonton. Saya doakan lancar rezekinya, panjang umur, berkah rezekinya dan berkah umurnya. Terima kasih banyak. Yang menginginkan bibit buah silakan order di nomor WA saya 085 100 63 68 79. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Luti. Gua tak TV ya.